kekuatan dan damai sejahtera Tuhan kiranya melimpah bagi kita pada hari ini. Sehingga kita dimampukan untuk terus bergerak maju, menggenapi janji-janji yang Tuhan berikan di kehidupan ini. Sudah saudara kasih di dalam Tuhan, kemarin kita berbicara tentang iman yang masuk dalam sebuah proses. Ketika itu sudah dilewati, maka kita akan ada dalam situasi sempurna. Tak akan kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, instrumen ini penting untuk dimiliki. Karena dengan demikian kita mampu untuk melakukan bagian kita, bahkan kita dapat menggenapi bahwa saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Iman itu adalah pemberian Tuhan dan wajib untuk ditumbuh kembangkan. Sekali lagi, iman itu pemberian Tuhan dan bagian saudara dan saya Tumbuh kembangkan sebelum kita mengekspos pengertian tentang iman dan bagaimana wujud iman dalam realita kehidupan, maka saya mengajak kita untuk melihat definisi yang dipaparkan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan: "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan." Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, iman adalah dasar untuk sesuatu yang saudara dan saya harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab, oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sudah saudara kekasih di dalam Tuhan. Iman adalah dasar apa yang kita harapkan. Saya yakin, kita berharap untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Bahkan, kita berharap kita dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan menikmati kebahagiaan yang kekal. Karenanya, dengan iman, kita dapat membuktikan bahwa apa yang kita harapkan itu menjadi sebuah realitas. Sekali lagi, dengan iman kita dapat melihat bahwa apa yang kita harapkan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan sukacita, penyediaan Tuhan yang ajaib, kekekalan itu dapat dibuktikan ketika kita bergerak dengan iman. Oke, kita belajar bahwa iman itu harus tumbuh dan ketika dia tumbuh pasti dia lewati proses. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa seringkali realita yang dihadapi orang yang menerima janji itu bertolak belakang. Saya membawa kita untuk melihat keadaan bangsa Israel ketika Tuhan izinkan mereka akan masuk dalam pembuangan. Mayoritas nabi-nabi yang tidak melekat sama Tuhan Mayoritas nabi-nabi yang mencari keuntungan di tengah-tengah kesulitan itu berbicara bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak mungkin lepas tangan. Pasti Dia beri kemenangan. Namun, ada satu pribadi yang berbeda. Ia ya, ialah Yeremia. Ia berbicara sesuatu yang mungkin dalam telinga orang Israel pada waktu itu adalah sesuatu yang tidak mau mereka dengar. Mereka tolak mereka bilang dalam nama Tuhan. Jauh-jauh itu dari saya. Tetapi inilah pernyataannya. Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh berkata. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada satu instruksi yang Tuhan pesankan Lewat Nabi Yeremia, kepada mereka yang akan diangkut, yang tadinya adalah orang merdeka berubah status menjadi budak, yang tadinya bebas sekarang terbelenggu. Tuhan berkata kepada mereka, "Hei, engkau, engkau harus berdoa, berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kota di mana engkau sekarang ditempatkan sebagai budak." Waktu engkau ditindas, engkau wajib untuk berdoa kepada orang yang menindas engkau agar mereka diberkati. Dengan mereka diberkati, engkau diberkati. Enggak masuk akal, perintah ini terlalu sulit untuk dicerna ketika kita bergerak dalam frekuensi kedagingan kita. Namun, ketika kita melihat bahwa Tuhan pasti punya rancangan yang lain. Tuhan pasti bisa buka jalan. Tuhan pasti tahu apa yang dia buat untuk umat yang dipilihnya. Maka kita akan menjalani dengan kelegaan dan kerelaan. Sekali lagi. Kita akan menjalani dengan kelegaan karena firman Tuhan yang tidak masuk akal itu, ketika saudara dan saya lakukan, maka dia bertanggung jawab untuk merubah seluruh mindset kehidupan kita yang bergerak dalam iman, sehingga pikiran-pikiran kita yang keluar dari jalur diarahkan kembali. Saudara mau bukti? Lakukan, karena saya percaya. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Selanjutnya Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan penuh dengan harapan dan bukan rancangan kecelakaan." Dia tahu. Nah, dengan demikian, kalau saudara dan saya menggunakan instrumen iman untuk bergerak dari hari ini ke esok, esok ke lusa dan seterusnya, maka saya percaya Tuhan pasti genapi apa yang dia perkatakan bahwa dia tahu hari-hari kita dan dia tidak pernah merancang yang jahat, namun sebaliknya dia rancang masa depan penuh dengan harapan. Izinkan iman itu berproses. Izinkan hidupmu diselaraskan, dan Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik. Sebab, iman bukanlah sesuatu dasar yang kita harapkan saja, tetapi menjadi bukti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.